menunggu di dalam dunia. Aku tidak bisa tinggal lama-lama di tempat ini, karena setiap malam, setiap melihat wajahmu, selalu mengingatkan aku pada Rai Subanglara, orang yang selama ini sempat aku cintai, mengingatkan aku pada patah hati yang selama ini aku alami. Dari aku, Sancang Lodaya. Subang Larang. Siapa dia? Beruntung sekali dia mendapatkan cinta sebesar ini dari seorang pendekar yang sangat baik seperti Raka Sancang Lodaya. Sedangkan aku, apa ada yang mencintaiku sebesar itu? Entahlah, aku pun tidak tahu. Selasih, Selasih, ada apa nak? Tadi aku bangun, ibu tidak ada. Aku takut kehilangan ibu. Selasih, ibu ada di sini, tidak kemana-mana. Ibu akan selalu ada di sini untuk kamu ya. Ayo kita masuk. Mama suka khawatir kalau lihat Raden kayak gini, Teh tuh. Lampes. Gimana kalau kita cari tabib aja tuh? Betul, Mi Amin. Siapa tahu kalau kita udah ketemu tabib mah kan Raden dikasih obat. Jadi kita tenang angini. Kalau Raden udah baik mah, ya. Sudah khawatir ya Raden kayak gini. Sampurasun. Rampes. Nyai, maaf. Barangkali di kampung sini ada tabib. Kalau tabib sih ada, Ki. Tapi lumayan jauh, di balik bukit sana. Jauh gini, Mi Amin? Iya, Ki. Namanya Tabib Nyiroh. Langsung aja ke sana, Ki. Pasti ketemu. Makasih atuh, Nyai. Iya, sami-sami. Turun. Raden, udah aja Raden tunggu di sini ya. Biar paman yang nyari tabibnya. Betul, Raden. Iya. Baiklah, paman. Memang aku perlu tabib. Tolong carikan informasi tentang tabib itu. Baik, Raden. Batuk di Raden teh karunya. Aduh, tuh kan. Ayo, Ki Amin. Ayo. Raden, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kita jalan? Iya, hanya kan kita tak bisa ngeceling atuh. Bener, Ki Amin. Jauh, jauh jaraknya juga. Ayo, ayo, ayo siap. Yuk, siap. Kena pohon lagi kepala tuh. Pengen kena tatangkalan ti aduh. Aman, tunggu. Kayak gitu. Tinggali kaki saya masuk ke tanah. Lumin. Aduh, ayah-ayah wae. Makanya tuh segala sesuatu teh jangan berlebihan. Min, tolongin atuh Min. Sain. Kotor ini teh tuh.
terpaksa kudu nyuci ini mah tuh. Sampurasun, maaf Kisana, kami sedang mencari penginapan di dekat sini. Di mana penginapannya? Gawat, rahasia kita bisa kebongkar.